kebakaran di depan Ramayanan dan... Video amatir ini menunjukkan warga yang dikejutkan dengan munculnya kobaran api dari deretan kios di kawasan sebuah pusat perbelanjaan di Desa Bungur Asih, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa malam. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar dan menghanguskan 6 kios hanya dalam beberapa menit saja. 6 kendaraan pemadam kebakaran dari Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan kobaran api hingga tidak sampai menjalar ke kios-kios lain. Para pemilik kios mengaku tidak mengetahui penyebab kejadian ini karena kios telah tutup sejak Selasa sore. Namun sejumlah saksi mata mengaku kobaran api pertama kali terlihat dari kios penjual baju. Yang muncul api dari itu loh, toko baju katanya. Iya. Kurang lebih saya dapat kabar, orang saya posisi di Sidoarjo itu waktu itu antara jam 10.30-an. Ya lapor telepon katanya, Bu ini Ramayana, ruko Ramayananya kebakaran. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab kebakaran. Riko Herdiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.